Tropolos Exotis Capri. Berkunjung ke jembatan Barelang tidak melulu hanya bisa berfoto di area jembatannya saja. Nah, Tropolos bisa menikmati pemandangan jembatan ikonik di Kota Batam ini dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari lapangan Dendang Melayu. Traveler Exotis Capri, saya Herman Asyari, dan di episode Exotis Capri kali ini kita akan mengeksplor Dendang Melayu yang berada di jembatan 1 Barelang. Dan apa saja yang menarik di sini dan fasilitas seperti apa yang ditawarkan oleh Dendang Melayu jembatan 1 Barelang? Ikuti perjalanan saya kali ini. Let's explore it. Tempat yang berbentuk seperti dataran ini terletak di kiri jalan Trans Barelang sebelum mencapai jembatan pertamanya. Dengan kondisi yang luas dan rapi, lapangan Dendang Melayu kerap dijadikan area tempat parkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 bagi wisatawan yang berkunjung ke jembatan Barelang. Namun, di sini Tropolos bukan hanya sekedar lapangan parkir. Tempat ini juga bisa Tropolos gunakan untuk berbagai aktivitas menarik, seperti menikmati pesona laut Pulau Rempang yang indah dari dataran Dendang Melayu. Ya, Tropolos, di kawasan ini selain kita bisa menikmati pemandangan laut yang indah, kita juga bisa melakukan beragam aktivitas menarik seperti memancing, bertamasya, dan juga jogging. Tropolos juga bisa berolahraga karena tersedia jogging track, bertamasya bersama keluarga, memancing, serta menikmati pemandangan laut biru dari sudut pandang yang berbeda dari bawah jembatan 1 Barelang. Dari Dendang Melayu ini, Tropolos juga bisa menikmati hilir mudik kapal-kapal dagang dan kapal-kapal kecil milik warga sekitaran gugusan pulau kecil di Barelang. Tropolos juga bisa kulineran di warung-warung kecil yang tersedia di sini. Kawasan Dendang Melayu kerap diperuntukkan sebagai lokasi penyelenggaraan acara-acara budaya, seperti acara musik dan penampilan khas budaya Melayu, Kepulauan Riau. Biasanya lokasi ini dikunjungi wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang jembatan 1 Barelang dan laut karena posisinya sangat pas.
Nah, Travelers jika berkunjung ke jembatan Satu Barelang, pastikan Travelers juga mengunjungi dataran Dendang Melayu untuk mendapatkan pengalaman wisata yang lengkap dan lebih berkesan. Sampai berjumpa kembali di Exotis Capri selanjutnya. Ya, Traveler Exotis Capri, demikianlah perjalanan saya dari kawasan Dendang Melayu, Jembatan Satu Barelang. Kita bertemu kembali di Exotis Capri selanjutnya.